Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damaraji. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengangkat tema untuk bacaan-bacaan zodiak ya. Karena kemarin kita sudah sampai zodiak yang kelima dan terhenti di Leo ya, zodiak Leo. Dan sekarang kita masuk di zodiak yang keenam, yaitu Virgo untuk bulan Agustus tahun 2020. Dan perlu diketahui juga bahwa energi pembacaan seperti ini zodiak bulanan berarti berlakunya adalah 3 bulan sebelumnya dan juga 3 bulan setelahnya ya, kurang lebih seperti itu. Terutama di 3 bulan setelahnya, berarti Agustus, September, Oktober, November ya, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bintangnya adalah Virgo, silakan aja kamu merapat bersama saya di sini dan kita akan bacakan ya, energinya apa saja, pesan-pesannya apa saja, hal apa saja yang nanti bakal muncul untuk Virgo yang harus diperhatikan untuk bulan Agustus. Karena sekali lagi bagaimanapun saya selalu mengatakan bahwa ada hal-hal penting yang mesti harus kamu ketahui terkait dengan bintang kamu, zodiak kamu, dan itu akan berkolerasi atau berhubungan dengan atau terkait dengan keberuntungan kamu, rezeki kamu, kesehatan kamu juga, dan bahkan berhubungan sekali dengan asmara kamu ya. Kamu sedang lagi apa atau apa yang harus kamu lakukan, apa yang sedang terjadi. Dan di setiap bacaan-bacaan, saya selalu mencoba memberikan solusi dan juga pencerahan. Karena saya pikir kalau sudah membacakan, sudah kasih reading gitu ya, tanpa adanya solusi dan pencerahan kayaknya jadi tanggung gitu ya. Jadi makanya di setiap pembacaan di video-video Damaraji, itu selalu ada solusi dan juga pencerahan. Itu yang kemudian membuat teman-teman merasa tercerahkan dan video ini menjadi semakin bermanfaat ya. Baik teman-teman, kita langsung shuffle kartu saja, tidak usah kelamaan, dan seperti biasa juga saya bakal mengeluarkan 5 kartu ya, bakal ngeluarin 5 kartu untuk Virgo H bulan Agustus 2020 dan berlaku sampai 3 bulan ke belakang. Energi apa yang muncul untuk Virgo, pesannya apa? Bukan Virgo pun gak masalah ya, silahkan mendengarkan juga karena siapa tahu juga kamu punya teman Virgo, terus punya pasangan Virgo juga, punya gebetan Virgo ya, atau punya seseorang yang mungkin lagi ada keperluan sama kamu juga orang Virgo ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Baik teman-teman, langsung aja kita bakal bacakan satu persatu pesan atau bacaan atau reading buat Virgo bulan Agustus tahun 2020. Oke, di depan sudah keluar kartu, ada 5 kartu. Saya baca satu persatu ya. Yang pertama adalah Two of Swords. Ada dua pedang ya. Ada dua pedang di sini. Saat ini yang saya rasakan berdasarkan kartu. Oh, jadi gini, perlu saya jelaskan dulu. Dalam konteks membaca kartu tarot atau reading, saya biasanya menggunakan 3 metode yang saya padukan menjadi satu. Pertama adalah menggunakan kartu tarot sebagai medianya, ya, beserta energi yang saya tarik, tentu, ya kan, pasti itu. Karena kita menarik secara general, gitu kan. Jadi general berarti tidak semuanya bakal resonate, gitu kan. Bisa jadi energinya terbalik-balik juga. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas pertama saya membacakan dengan kartu tarot gitu kan, dan juga beserta energinya. Dan yang kedua, saya mencoba membacakan juga menggunakan intuisi atau batin saya juga.
intuisi atau batin saya juga untuk merasakan dan membacakan, menarik energi, apa yang kira-kira terjadi, apa pesannya, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan pola psikologi, logika, ya, sehingga ketiga-tiganya saya mix jadi satu untuk kemudian saya jadikan sebuah presentasi atau bacaan atau hasil dari bacaan-bacaan yang kemudian disertai dengan pencerahan-pencerahan juga. Di kartu pertama saya menangkap ada energi kegalauan atau kebingungan yang sedang dirasakan oleh Virgo untuk saat ini, ya, bahkan energi ini sebenarnya sudah terjadi dari beberapa bulan waktu lalu atau beberapa bulan kemarin atau bulan lalu, taruhlah seperti itu, sudah dirasakan karena ada energi kebingungan, kegalauan bahwa dia sedang dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang bisa dikatakan cukup sulit, ya. Ini mengarah kepada bisa ada hubungannya dengan keuangan, finansial, dan bisa juga ada hubungannya dengan asmara, ya. Oke, saya bacakan dari sisi finansial. Dari sisi finansial, sepertinya Virgo ini sedang merasakan apa, ya, jadi dihadapkan dengan situasi yang membuat dia tuh harus merenungkan, memikirkan, dan mempertimbangkan secara matang untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, dua pedang di sini adalah simbol karena dia ada orang ditutup matanya dan pegang dua pedang gitu kan. Dan dia sedang mau melakukan sesuatu dan sangat dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, fokus yang sangat tinggi agar sesuatu yang akan dilakukan itu bisa menghasilkan atau hasilnya supaya bagus. Ya. Terutama di masalah finansial, ya, karena di masalah finansial ini sepertinya Virgo sedang cukup serius gitu, ya. Akan mengembangkan usaha juga di dalamnya. Intinya sedang punya ide-ide untuk mengembangkan suatu usaha. Tapi di samping itu juga dia terdorong atau terdesak oleh kondisi finansial yang saat ini lagi kurang berpihak kepada Virgo, ya. Itu dari sisi finansial. Kalau dari sisi asmara, itu pun juga sama kurang lebih. Virgo sedang dihadapkan dengan perasaan atau hati yang cukup menggalaukan atau membuat galau. Karena di dalam hubungan asmaranya juga ada masalah dengan pasangannya, gitu kan? Bahkan dia sepertinya sedang akan membuat keputusan untuk melanjutkan dengan pasangannya atau tidak, gitu kan? Karena berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami bersama pasangannya beberapa waktu kemarin, gitu. Sehingga saat ini Virgo sedang mulai untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini akan dilanjutkan atau tidak. Itu kartu yang pertama, oke? Di kartu kedua di sini ada Hangman. The Hangman ini menunjukkan bahwa Virgo saat ini atau beberapa waktu kemarin hingga saat ini atau bahkan bisa sampai nanti beberapa waktu ke depan sedang diminta oleh alam semesta untuk bersabar, ya, karena ada sesuatu yang digantung, ada sesuatu yang menggantung, entah itu keputusan dari pasangan kamu atau sesuatu dari orang lain yang sedang kamu tunggu jawabannya. Jadi seolah-olah kamu sedang merasa digantung di situasi dan kondisi sekarang ini. Ya, digantung dari sisi apa? Dari sisi asmara juga iya. Dari sisi pekerjaan juga iya. Jadi terasa kamu seperti sedang menggantung. Dan ini dibutuhkan sekali kesabaran, dibutuhkan sekali kesabaran yang sangat tinggi, ya. Sehingga di situ kamu harus benar-benar mendekatkan diri juga dengan Tuhan agar dalam hal ini Tuhan juga nanti membantu dan berperan. Pasti dong, Tuhan pasti berperan. Cuman perlu juga kamu berdoa untuk membuat apa, ya, kedekatan semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan segera memberikan bantuan-bantuan atau solusi dan bahkan keajaiban, ya. Jadi dengan adanya The Hangman ini menunjukkan bahwa selain kamu harus bersabar dengan situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, berarti kamu harus juga mulai memperbanyak doa, ya, dan usaha tentu, gitu kan, tapi juga sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan agar energi kamu bisa connection the divine, ya. Jadi bisa terkoneksi kepada energi ilahi dan kemudian kamu bisa merasakan ketenangannya, kedamaiannya, dan bahkan mendapatkan keajaibannya. Itu kartu kedua beserta sarannya kurang lebih seperti itu. Oke. Di kartu ketiga ada Seven of Swords. Jadi tujuh pedang. Tujuh pedang di sini memang menunjukkan bahwa kamu ini sedang kayak berakit-rakit ke hulu, ya.
lagi berakit-rakitnya sekarang ya. Jadi lagi berakit-rakit di mana kamu sedang berusaha keras untuk memperbaiki keadaan dan kehidupan kamu yang bisa jadi mungkin kemarin kamu sudah salah ambil keputusan. Bisa jadi kamu salah ambil langkah, gitu kan? Sehingga langkah atau keputusan yang sudah kamu ambil kemarin menjadikan kondisimu saat ini atau dari beberapa waktu kemarin hingga saat ini jadinya kurang baik. Ya, baik dari sisi finansial maupun dari sisi asmara kamu juga. Nah, di pekerjaan kamu sekarang ini sedang bekerja keras ya, membenahi semuanya dengan baik, membuat pekerjaan kamu semakin sempurna dan sebagainya. Dan itu harus kamu lakukan terus demi tercapainya hasil dan keadaan yang semakin membaik. Oke? Jadi itu harus kamu lakukan terus-menerus sehingga di sini memang kamu tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berpuas diri. Apalagi ini sepertinya kalau saya rasakan dari kartu 1, 2, 3 ada kondisi yang cukup kompleks gitu kan. Pekerjaan kamu lagi kacau, finansial kamu juga lagi perlu diperhatikan, tapi asmara kamu juga sama. Jadi untuk Virgo ini kayaknya lagi lengkap banget bulan ini gitu kan. Sehingga dibutuhkan sekali kesabaran dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar kamu semakin diberikan kekuatan-kekuatan dan juga kedamaian. Karena begini teman-teman, yang namanya sedang menghadapi situasi dan kondisi permasalahan yang berat itu pasti membuat perasaan dan pikiran kita itu kacau, gak tenang dan sebagainya gitu kan. Tapi hal yang juga harus kamu pahami bahwa walaupun mungkin sulit, bagaimana caranya kita harus tetap menciptakan ketenangan batin. Saya tahu bahwa ini sulit, gak gampang gitu kan. Karena saya juga pernah mengalami hal-hal semacam ini juga. Menciptakan sebuah ketenangan, ya, pikiran dan hati atau perasaan di tengah permasalahan-permasalahan yang sedang rumit banget, ya, sedang berat banget. Itu gak gampang. Dan saya paham betul itu, gitu loh. Tapi apa yang saya sampaikan ini juga memang harus benar-benar kamu lakukan. Artinya, walaupun sulit, kamu harus memaksakan diri untuk bisa tenang, memaksakan diri atau membiasakan juga untuk bisa tenang. Jadi selaraskan antara pikiran dan hati kamu harus diselaraskan. Supaya apa? Terjadi ketenangan. Dengan ketenangan kamu bisa berpikir lebih jernih, bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Karena jangan sampai dalam keadaan emosional, dalam keadaan sedih, dalam keadaan emosi tidak stabil, memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Gitu ya. Boleh melakukan sesuatu ya, tetapi itu tadi, ketenangan harus distabilkan. Perasaan-perasaan emosional juga harus distabilkan agar hasilnya bisa lebih baik lagi. Karena berpikir jernih itu akan menghasilkan suatu tindakan yang bagus, gitu kan, beserta energi-energi yang bagus juga. Oke? Nah, setelah itu semuanya ya, jadi bekerja sepertinya kamu tetap harus melakukan perjalanan. Kamu tetap harus melakukan perjalanan. Harus melanjutkan perjalanan. Tapi perjalanan kamu di sini kartu The Fool ini menunjukkan bahwa kamu harus melangkah lebih, apa ya, jadi move-nya harus lebih cepat lagi. Artinya jangan sampai kemudian perasaan patah semangat, kemudian hopeless, putus asa, itu jangan sampai itu mengembang, jangan sampai itu malah berkembang dan juga membuat kamu tuh semakin terpuruk, itu jangan sampai. Nah, di sini pesan dari alam semesta untuk The Fool ini mengajak Virgo untuk tetap melangkahkan kaki, gitu kan. Di sini ada anjing melolong, anjing menggonggong gitu kan. Jadi kamu tetap melangkahkan kaki. Karena saya tahu banget bahwa di sekitar kamu juga ada orang-orang yang, maaf ya, tidak suka sama kamu juga. Jadi ada pembenci-pembenci. Tapi gak usah khawatir, bukan berarti kamu dibenci atau apa. Hampir setiap orang baik itu juga ada pembencinya. Bahkan untuk orang yang jujur dan benar sekalipun ada juga pemfitnahnya. Ya. Jadi kalau misalnya di sekitar kamu ada pembenci, ada pemfitnah dan sebagainya, abaikan saja. Di sini ada anjing menggonggong, biarkan saja. Kamu tetap harus berlalu, kamu harus tetap berjalan dengan bekal-bekal masalah yang pernah ada kamu alami dulu. Ya, jadikan itu sebagai pengalaman juga. Jadikan itu sebagai bekal, ilmu ya, yang harus kamu jadikan sebagai pedoman dan juga patokan-patokan. Oh ya, gue dulu pernah kayak gini, berarti sekarang gak boleh dong kayak begini. Oh dulu penyelesaiannya begini, oh dulu strateginya begini. Oh dulu gue ngelakuin gini. Pengalaman itu dijadikan sebagai pedoman-pedoman ke depan. Oke, melangkah terus, tapi jangan lupa di setiap langkah kamu
tetap ada hal-hal yang katakanlah gak aman buat kamu. Ada jurang-jurang. Ada jalan-jalan yang mungkin berlubang. Begitu kan? Artinya adalah apa? Ketika kamu melangkah lagi, itu pun bukan berarti kamu sudah aman. Ya, setiap orang pasti seperti itu. Tapi khususnya buat Virgo, ketika kamu melangkah lagi pun, kamu harus tetap waspada. Kamu harus tetap menjaga diri dengan baik gitu kan. Karena itu tadi, ya, di permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang ini, satu, dibutuhkan konsentrasi yang bagus, kesabaran yang luar biasa, kerja keras yang sangat luar biasa juga. Kemudian kamu melangkah lagi dengan ketenangan-ketenangan batin dan pikiran gitu kan. Lalu di kartu kelima, kamu harus meningkatkan kekuatan, ya. Tapi di balik kekuatan ini ada sesuatu yang sangat istimewa, teman-teman. Gini, di balik sebuah kekuatan, strength, ya, strength di sini adalah seorang wanita yang sedang menggandeng singa. Singa adalah binatang yang buas, gitu kan? Ibaratnya seperti itu. Tapi wanita ini bisa menaklukkannya. Nah, jadi artinya apa? Adalah apa? Dengan kasih sayang, dengan kelembutan hati, dengan kesabaran-kesabaran yang kamu miliki dan terus kamu kembangkan, maka disitulah akan menciptakan kekuatan. Disitulah akan muncul kekuatan-kekuatan baru yang lebih daripada sebelumnya. Jadi strength ini bukan berarti kamu harus keras, harus apa gitu, enggak, bukan. Tapi justru dari cinta kasih kamu. Untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri yang utama. Dan yang kedua adalah untuk orang-orang di sekitar kamu, tebarkan kasih sayang kamu, ya, tebarkan energi kasih kamu, energi kasih sayang kamu. Bagaimana cara menebarkannya? Saya kasih saran dan saya kasih tips, ya. Lakukan setiap malam semacam kayak meditasi, oke? Sekali lagi, lakukan setiap malam seperti meditasi. Sampai berapa hari? Bila perlu rutin, ya, rutin. Gampang kok, sederhana. Setiap mau tidur, lakukan semacam meditasi, ya. Atau bolehlah relaksasi. Karena gini, bedanya gini. Kalau meditasi itu biasanya identik dengan duduk, posisinya duduk. Tapi kalau relaksasi, ya, relaksasi itu identik dengan tiduran. Jadi posisi tiduran sebelum kamu tidur. Oke? Boleh keduanya, pilih salah satu senyaman kamu. Nah, lalu proses selanjutnya adalah kamu tutup mata, ya, dan fokus pada nafas. Oke? Setelah fokus pada nafas, kamu fokuskan pada cakra hati atau cakra jantung. Pusatnya di mana pusatnya? Pusatnya ada di dada kamu, ya. Ada di dada kamu. Kalau bisa tangan kanan, telapak tangan kanan tempelkan ke dada kamu, ya. Setelah itu fokus terus ke tangan kamu yang nempel di dada, dan disitulah kamu sudah mulai bisa menebarkan cinta kasih. Munculkan. Bagaimana caranya? Bayangkan orang-orang di sekitar kamu, bayangkan teman-teman kamu, bayangkan rekan-rekan kerja kamu, dan semua orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kamu, ya, bahkan tanpa batas, tanpa kecuali. Kamu sebutkan, kamu niatkan, untuk semua orang tanpa kecuali, aku mengasihimu. Katakan seperti itu, ya. Untuk teman-temanku, aku mengasihimu. Tidak harus satu-satu disebutin, enggak, gitu kan. Tapi misalnya semua langsung ditembak semua. Untuk teman-teman di komunitas ini, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Untuk teman-teman di kantor, aku mengasihimu dan aku menyayangimu. Untuk teman-teman di mana, aku mengasihimu dan aku menyayangimu. Sambil pegang tangan kamu ada ditempelkan di dada, ya. Tapi tetap tutup mata. Nah, disitulah sebarkan dan tebarkan energi kasih dengan setulus hati. Saya yakin insya Allah ini akan berdampak sangat luar biasa, ya, akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa buat kamu. Sehingga nanti pada saat kamu setiap pagi keluar dengan orang, energi kamu akan semakin positif, dan orang-orang semakin sayang sama kamu, orang-orang semakin care dan peduli sama kamu. Disitulah nanti pertolongan, keajaiban, dan segala sesuatu yang kamu butuhkan akan terjadi. Oke? Ya, mudah-mudahan tips ini, video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, sehingga kamu bisa mempraktekkan apa yang saya sarankan. Karena itu adalah ilmu yang sangat luar biasa, ya. Sengaja saya sisipkan di readingan-readingan yang ada di video Damar Aji, supaya itu memberikan manfaat buat teman-teman atau siapapun yang mendengarkan. Oke? Dan juga buat teman-teman yang mungkin kepengen melakukan reading atau personal reading bersama saya, silahkan aja kamu boleh chat langsung ke WA yang tertera di sini, atau di deskripsi juga ada. Silahkan aja. Di situ tertulis program-programnya, kamu pilih program apa, dan kamu boleh menanyakan prosedurnya seperti apa, caranya seperti apa. Nanti akan diinformasikan oleh admin saya,
cara-caranya bagaimana dan sebagainya untuk bisa ketemu langsung dengan saya. Oke? Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk yang baru saja mampir, lakukan satu kebaikan hari ini dengan cara yang paling mudah, yaitu apa? Subscribe channel Damar Aji. Setelah itu, setelah kamu melakukan kebaikan, maka alam semesta dan Tuhan akan memberikan keajaiban yang terbaik buat kamu. Saya Damar Aji, sampai jumpa.